Selamat datang di channel Kurotaka Watashi no Namae wa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka K-U-R-O-T-A-K-A, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-915 ini, saya akan membahas mengenai cara mengetahui ya. Di channel kita itu, video kita itu ada yang mendapat ikon monetisasi warna kuning atau dolar kuning atau tidak. Saya anggap teman-teman sudah bisa masuk ke studio beta ya. Sudah bisa masuk ke studio beta. Kemudian ketika masuk di studio beta, teman-teman pilih ya, konten. Pilih konten. Nah, setelah dipilih konten, nah, kalau misalkan teman-teman ngecek ini kan warna hijau, gitu kan. Dicek nyari warna kuning. Nah, mungkin kalau nyarinya seperti itu mungkin akan lama kalau misalkan video teman-teman itu ada banyak seperti video saya yang ada sampai ratusan gitu kan, ngeceknya kan akan lama, ini dicek nanti habis itu sini lagi. Nah, itu tidak akan selesai-selesai gitu kan kalau misalkan dicek seperti itu. Nah, ada cara cepatnya ya, kalau misalkan teman-teman itu terlalu lama bisa di klik yang ini ada garis tiga ini ya, panjang, sedang, pendek. Garis tiga ini diklik. Nah, kemudian pilih monetisasi. Nah, kemudian pilih dibatasi, diklik ya, di centangnya langsung terapkan. Nah, sangat mudah ya, hanya seperti itu saja. Kemarin saya itu coba ketika ada ikon monetisasi warna kuning ya, di video saya yang lama itu ada, saya coba seperti ini. Ikon yang warna kuning, video dengan ikon yang warna kuning itu muncul. Nah, sekarang ketika tidak ada seperti ini, itu artinya ikon monetisasi warna kuning itu sudah tidak ada lagi. Jadi video saya semuanya aman, tidak ada warna kuning. Nah, selain itu ya, kalau misalkan teman-teman tadi milihnya bukan yang itu ya, bukan yang dibatasi, tadi kan ada pilihan lain kan. Nah, monetisasi kemudian tidak dimonetisasi. Nah, ini juga teman ada manfaatnya teman-teman, dicek di sini. Itu biar teman-teman tahu itu videonya ada nggak yang tidak dimonetisasi. Nah, ini sengaja tidak saya monetisasi. Kalau misalkan teman-teman buka seperti ini ya, tidak dimonetisasi, ternyata ada video yang tidak dimonetisasi padahal teman-teman itu ingin dimonetisasi. Nah, segera diganti saja gitu. Ininya diganti. Aktifkan, aktif, simpan gitu, agar bisa monetisasi dan dapat iklan. Ya, hanya itu saja ya, ini video singkat saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.